chemistry yang sangat luar biasa antara pencipta lagu dan yang menyanyikan gitu. Itu dikejar Marley nggak lagi gitu? Gitu. Yang lain belum. Silence. Ya, baik. Ya, aku ada lagi di interview. Mungkin bisa diikat kali tangannya. Ya, emang nih. Dari tadi, pecicilan banget tangannya ya. Diam dikit, lagi buat saya. Kalau lagi take, kalian ada tuh? Lagi take itu, kalian ada berdua ada? Shooting video clip. Shooting video clip. Kalau lagi itu, rekaman ke sana. Oh gitu, masih rekaman. Jadi waktu kita, oh gini gimana? Waktu itu kita nyusul ya, kita memang pas karena kita lagi kebetulan ada kerjaan, ada kegiatan, jadi kita nyusulnya pas udah mau kelar. Oh gitu. Karena kan kita penasaran juga kan hasilnya seperti apa nih. Gitu. Nah pada saat bagus kan ternyata. Nah tuh ya, bagus nggak? Ternyata pas kita dengar, oh lumayan lah. Lah lumayan doang. Batal rilis. Hey. Kan udah ini. Tapi kalau kamu lihat itu dari hasilnya seperti apa? Kalau aku meneteskan air mata seperti biasa, karena dia mengeksekusi lagu ini justru malah di luar ekspektasi. Jadi lagu ini tuh menurut aku jadi benar-benar melekat dengan Asila gitu. Ya mudah-mudahan harapannya menanti waktu ini bisa diterima oleh seluruh pencinta musik yang ada di Indonesia dan bisa menjadi batu loncatan untuk Asila terus berkarya dan semakin semangat berkarya terus untuk kedepannya, semakin dicintai oleh Mai Sayang dan Mai Sayangnya makin banyak, makin besar, dan untuk pencipta lagunya juga semakin banyak lagi lagu-lagu yang akan dirilis. Pokoknya salut lah terutama aku yang sama Kakak Bilar yang dengan hiruk pikuknya kesibukannya beliau gitu, tapi ternyata aku lihat memang fashionnya tuh dia di musik, di lagu gitu. Maksudnya dari awal aku bilang, karena kakak itu kan suka baca, kak coba dong nulis, coba bikin lagu dari awal kita PDKT dulu, tapi belum dikerjakan dia ya. Terus akhirnya waktu itu ya ada momen, ada trigger yang membuat beliau ya udah deh aku bikin lagu, aku juga insya Allah bisa. Akhirnya udah sampai sekarang udah banyak lagu alhamdulillah yang dirilis, bahkan lintas genre pun beliau udah bikin. Itu rasanya buat aku sebagai ya partner di bekerja, partner di rumah gitu. Sebagai penyanyi juga bangga karena gak nyangka gitu ternyata sosok terhadilan ini di industri musik ini tuh luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya Kakak Bilar bisa banyak karya-karya yang dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya di industri musik. Kamu udah dibikinin lagu udah ya? Udah banyak ya? Udah banyak. Udah 4 lagu ya? Yang udah dirilis udah 4 ya? Yang rilis udah 4 lagu. Ya, 4 lagu. Ada 2 lagu, 3 lagu ya? 3 lagu yang udah jadi untuk mau saya kasih untuk istri saya yang belum nyanyi. Baik, sekarang waktunya untuk teman-teman media. Monggo kami persilakan untuk bertanya-tanya kepada Bilar, mungkin sama Lesti.